Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Seorang warga desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga tewas usai terjebak di dalam rumah miliknya yang hangus terbakar Selasa siang. Dek, ini ngereng bawain rumah, Dek. Dalam rekaman video amatir sebuah bangunan rumah dua lantai ludes terbakar di desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Selasa siang. Ketiga petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman, petugas menemukan satu jenazah pemilik rumah yang hangus terbakar di lantai dasar. Kepolisian dari Polsek Teluk Naga mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi serta melakukan penyelidikan. Proses pemadaman kebetulan ditemukan sesosok mayat yang sudah terbakar. Jadi meninggal dunia di tempat. Rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dan korban jenis laki-laki inisial A